요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요 그대. 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, gimana nih Mams dan teman-teman semua kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu bahagia nih. Nah, ini anakku udah mulai masuk sekolah nih teman-teman setelah libur lumayan panjang ya, libur lebaran. Jadi pas hari Senin ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi untuk hari ini katanya acaranya di sekolah cuma halal bihalal aja. Jadi seragamnya tuh pakai seragam muslim nih teman-teman. Oke, aku sudah antar anak sekolah, lanjut aku gercep untuk beberes rumah ya teman-teman. Jadi pas aku lagi beberes rumah, ternyata anakku tuh udah pulang gitu ya teman-teman. Jadi sekitar cuma setengah jam aja di sekolahan, dan memang karena gak ada pemberitahuan ya dari gurunya kalau hari ini tuh pulang cepet. Jadi dia pulang sendiri gitu teman-teman, karena kan memang sekolahnya tuh deket ya dari rumah, gak jauh gitu. Jadi dia bisa pulang sendiri nih Mams. Dan ini aku mau beresin tempat tidur aku dulu, tapi sebelumnya aku mau vakum-vakum dulu nih Mams. Jadi kemarin tuh sebelum lebaran itu belum sempat dibersihin gitu nih Mams. Karena memang biasa ya kalau lagi ada orderan peyek itu agak rempong untuk ngurusin rumah nih teman-teman. Jadi ya terbengkalai kayak gini. Nah, mumpung akunya juga lagi rajin ya, rajin. Lagi kepengen bersih-bersih, jadi aku bersihin semua nih mulai dari area kasur, terus juga area sini nih teman-teman, debunya tuh banyak banget ya Mams. Jadi di sini tuh debu dari plafon gitu ya, dari atas pasti turun terus tiap hari nih ke bawah. Jadi kalau nggak dibersihin tuh benar-benar numpuk banget debunya teman-teman. Jadi memang harus rajin-rajin dibersihin nih kayak gini nih teman-teman. Jadi aku pakum-pakum aja nih. Mohon maaf ya kalau pemandangannya tuh sumpek banget, penuh banget di kamar aku, karena memang ya nggak ada tempat nih teman-teman. Maklumlah rumah petakan ya, cuma tiga petak gitu. Jadi kalau misalkan buat naruh barang-barang tuh ya susah, jadi ya kayak gitu aja teman-teman. Semoga tidak terganggu dengan pemandangannya ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau ganti spray karena kemarin tuh spraynya udah hampir 2 mingguan ya. Biasanya aku 1 minggu aja aku ganti. Jadi ini baru sempet aku ganti nih Mams untuk spraynya. Gimana Mam, hari ini masak apa nih di rumah buat anak-anak tercinta nih? Kalau hari ini Mama Nabel masaknya tuh ngangetin lauk sisa yang kemarin gitu ya teman-teman. Jadi nggak aku videoin. Untuk bangunnya sih seperti biasa ya, kayak kalau anak udah masuk sekolah ya aku sekitar jam 4 itu udah standby di dapur ya, udah mulai upek-upek deh. Jadi kalau sudah dapur udah rapi, baru aku beberes area depan gitu nih teman-teman. Jadi untuk masaknya sih udah rapi, cuma tinggal beberesnya aja nih di dapur. Nanti habis beberes area depan dulu, baru aku beberes area dapur nih Mams. Karena memang ini kalau depan kan nungguin Pak Su berangkat kerja ya. Jadi kalau Pak Su udah berangkat kerja, aku baru bisa untuk beberes depan nih, kamar tidur dan ruang tamu ya Mams. Nah, ini dia anaknya udah pulang nih teman-teman. Dia lagi seneng gambar-gambar. Jadi Mas Nabil lagi gambar-gambar, aku sambil bersih-bersih. Tadinya mau pakai kemoceng aja, tapi karena ada anakku, aku pakai vakum aja ya. Takutnya debunya kena dia nih teman-teman. Ini semua untuk kursi-kursi aku mau vakumin, karena memang debunya udah mulai banyak nih teman-teman. Makanya aku vakum-vakumin nih. Hmm.
Dan biasanya kalau beres-beres ada anak tuh sebenarnya kurang begitu suka ya, karena nanti juga sebentar lagi dia berantakin lagi nih temen-temen. Ini udah aku rapi ini, tapi ntar sebentar juga ada aja gitu barang-barang yang dia ambil terus digeletakin sembarangan nih temen-temen. Jadi biarin aja deh. Yang penting dia anteng di dalam rumah, karena dia mau main, temennya tuh gak ada, masih pada sekolah semua ya. Karena Mas Nabil untuk temen yang seumuran dia tuh temen-temen ternyata masih masih TK gitu ya. Jadi mungkin orang tuanya belum menyekolahkan pas Nabil TK, mereka belum sekolah gitu. Jadi pas Nabil SD mereka baru sekolah TK. Jadi yang seumuran Nabil ini masih pada sekolah ya, karena TK kan masuknya sekitar 7:30, pulang 10:30 ya. Kalau anakku kan SD negeri, pulangnya cepet ya teman-teman. Oke, ini aku beresin dulu untuk kue-kue lebaran aku. Ini sebenarnya yang masih banyak tuh kayak biskuit-biskuit kaleng ya. Maklum lah kalau biskuit kaleng tuh banyak, jarang yang nyentuh ya, kayak wafer, kayak biskuit-biskuit itu. Apalagi anakku, teman-teman, anakku tuh kurang begitu suka ngemil ya. Dia tuh lebih suka makan nasi nih, Mams. Jadi kalau cemil-cemilan kayak gini tuh awet, paling kalau ada temennya aja nih yang ke rumah aku suruh makanin nih temen-temen. Kecuali nastar ya, itu nastarnya habis sama Mama Nabil sendirian tuh, satu toples tinggal sedikit temen-temen. Oke lanjut, ini beberesnya belum kelar nih di area ruang tamu, jadi ini masih sapu-sapu. Terus tinggal beresin teras depan nih teman-teman. Dan ini aku lagi beresin sendal-sendal, terus sepatunya Mas Nabil juga. Nah ini nanti sampah juga mau aku buang-buangin nih ke depan. Ini sebenarnya udah gak ada barang-barangnya Pak Su ya, cuma itu yang di tempat sampah itu ya, biasa Pak Suami udah mulai ngumpulin barang-barang lagi dan aku taruhin di tempat sampah tuh teman-teman. Biasanya aku taruhin sendal ya, cuma Pak Suami nggak tahu ada aja barang yang dibawa dari tempat kerjanya nih teman-teman. Jadi aku taruh di tempat sampah aja, daripada ditaruh di kursi gitu nanti malah kelihatan berantakan lagi ya teman-teman. Lanjut, ini aku jemurin anduk, dan ini cucian aku belum kering ya, cucian yang kemarin. Jadi hari ini nyucinya ntar agak siangan aja nih Mams, karena nunggu cucian ini kering. Dan aku mau nyuci spray aja sih hari ini ya. Jadi spraynya yang tadi aku ganti mau aku cuci nih teman-teman. Terus tadi ini debu-debunya mau aku keluarkan dulu ya dari vakumnya nih teman-teman. Lumayan banyak juga ya ini debunya yang aku dapat pas aku vakum kamar tidur sama kursi. Nah ini sambil aku mau beberes dapur, aku mau nyuci spray yang tadi nih Mams. Aku nyucinya pakai mesin cuci aja, kalau spray aku nggak kuat ya pakai tangan, paling nanti bilasinnya aja nih teman-teman. Lanjut, yuk kita gercep beberes dapur. Kalau kalian lihat tadi dapur aku masih berantakan banget, jadi ini gercep deh aku langsung beberes dapur. Nah tadi aku juga udah nyuci botol ya teman-teman. Ini tuh botol bekas sirup marjan, jadi rencananya mau aku isi dengan minyak ya teman-teman. Dan untuk tutupnya aku tuh udah beli di Shopee gitu, jadi murah banget aku beli tutupnya, lumayan ya teman-teman. Ini buat taruh minyak goreng. Nah udah rapi kan, jadi ini aku punya stok minyak goreng dari botol bekas ya. Lumayan tutupnya juga cantik sih menurut aku ya. Ini sisanya aku taruh di wadah minyak goreng aku yang seperti biasa ya. Oke, udah rapi refill minyak gorengnya. Lanjut, ini aku mau ganti horden kolong dapur aku ya Mams. Jadi ini udah lumayan lama juga belum sempet aku ganti. Jadi aku mau ganti-gantiin horden kolong dapurnya nih Mams. Hari ini tuh aku tadi masak angetin botok gitu ya Mams. Dan kalau Mas Nabil tadi minta dibikinin telur ceplok aja, jadi tadi sarapannya telur ceplok sama aku lupa. Jadi
Gak masak yang berat-berat kalau pagi hari ini. Lanjut teman-teman, ini cucian aku ternyata udah kering. Aku angkatin dulu karena ini nanti aku mau jemurin spray aku ya, yang sudah aku cuci nih. Dan ini aku taruh aja dulu di kursi, nanti baru aku lipetin. Nah untuk spray aku ini udah selesai aku cuci, jadi nanti untuk bilasin terakhir aku mau bilasin di luar aja, aku kasih pewangi gitu nih mams. Jadi biasanya aku kalau nyuci spray aku nggak nyuci baju ya mams, karena lumayan pegel juga kalau nyuci spray bilasinnya nih. Paling ini tadi aku gabungin sama mukena aku ya teman-teman, jadi paling cuma dua aja nih kayak gini nyucinya. Udah di ember yang sebelah ini nanti buat pewanginya, dan tinggal aku diamin dulu sebentar baru aku jemur nih teman-teman. Dan ini sudah mulai aku jemur, cuacanya hari ini alhamdulillah lumayan cerah. Gimana cuaca di tempat teman-teman, cerah, hujan, atau mungkin mendung-mendung aja nih? Oke, udah selesai nih teman-teman untuk kerjaan aku hari ini, jadi bisa nyantai dulu. Dan gak terasa sudah diakhiri video, sekian dulu ya video aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun video aku yang kurang berkenan. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.